guys, balik lagi bareng gue Mr. Octo Sang Amatir. Pada kesempatan kali ini gue bakalan mainin game Minecraft Survival. Seperti yang bisa kalian lihat sendiri, gue di sini siap untuk membangun dunia gue sendiri. Padahal gue gak tahu apapun tentang ini. Tadi gue baru sedikit browsing. Kalau misalkan kita main game survival itu, khususnya di Minecraft, kita harus bikin bed dulu. Crafting table, terus baru bikin bed itu untuk kita tidur. Soalnya kalau misalkan malam itu bakal diserang zombie, gitu. Ya, kalau nggak salah gitu. Ya pokoknya gue bakalan mainin game ini itu dengan sangat amat tidak paham, sama sekali nggak paham kayaknya gue. Jadi dikit doang yang paham, itu pun ya yang penting-penting doang. Selebihnya ya mungkin nanti kalian bisa ngasih tahu gue di kolom komentar di bawah apa yang bakal harus gue lakukan, apa yang harus gue lakukan dan apa yang harus gue perbuat untuk kehidupan gue kedepannya. Untuk keberlangsungan kehidupan gue kedepannya. Apakah gue harus bertani atau berternak? Nanti coba kalian kasih komentar kalian di bawah, kasih saran gue apa yang harus gue lakukan setelah episode 1 ini. Oke, yang pertama gue bakalan ngasih nama dunia gue ini dengan sebutan Idiot Survival. Siap. Game mode survival bener. Oke, kita langsung create new world. Siap, building train. Oke, kita coba pakai headsetnya. Kok loadingnya lama ya? 2 hours later. Siap. Oh, hijau. Salah. Biru sekali, Bung. Anjir, dimana nih? Oh, shit. Anjir, gua terperangkap di pulau kecil tadi. Ini gimana caranya anjing? Harus pergi kan? Kalau kayak gini gue nggak bisa ngapa-ngapain dong. Oh shit man, oh gila. Ini nggak bisa, kayaknya gue harus keluar lagi. Gue bikin single player lagi, terus gue delete, terus gue bikin world lagi. Bodoh amat sekarang namanya. Bikin world. Come on. Spawnnya jangan di tempat begitu dong. Masa di pulau terpencil anjir. Ntar baru mendarat kita langsung tewas aja, nggak ada sumber daya apapun. Tapi gue sebelumnya pernah nyobain bikin itu, pas muncul itu udah ada di perkampungan gitu tuh. Nah. Kayaknya ini lebih manusiawi deh. Nah, ini kan lebih luas. Wah, mantep nih. Oke, mantap. Wih, ada ayam. Ada ayam. Oke, mantap. Oke, fix. Kita harus cari yang dekat dengan air. Oh, ini mantep nih, ada air nih. Ini juga nih. Oke. Kita harus bersihin dulu. Siap. Kita bikin rumah nanti di situ. Terus cari kayu, kita bikin crafting table kalau nggak salah. Sini kok ada kayu nyelip di situ? Maksudnya apa anjir? Ada kayu nyelip di situ. Oke, kayaknya cukup. Kita balik lagi ke tempat tadi yang ada airnya. Kok jauh juga ya? Kayaknya kita jangan bikin yang jauh-jauh deh. Aku berubah pikiran, kayaknya kita harus bikin di tempat sumber daya ini. Siap. Udah lumayan bersih. Kita bakal bikin yang pertama itu. Oh ini dulu, ubah ke oak plank. Ya udah. Oh jadi banyak ya. Oh kayak gini ternyata lebih cepat. Diklik. Gue malah bikin satu. Oke. Terus kalau nggak salah gini. Oh iya benar.
Jadilah crafting table kita taruh di pojokan aja. Salah. Oke. Terus kayak gini sih. Nah. Terus kita bikin, nah, ini kalau nggak salah bakal untuk X ya, benar, ini wooden X. Terus kita juga bikin X. Nah, ada itu. Terus kita juga bikin apa nih, acul ya, terakhir kita bikin shovel ya, shovel ini buat gali tanah kalau nggak salah. Oke, kita udah punya itu. Terus oke, kita harus cari yang namanya domba. Wallnya, oh shit, banyak sekali ini domba kan. Pukul mantap. Pukul semua mati cuy. Ya salah, itu ayam. Mantap. Pukul. Mati kau. Mana? Oh, ini ada lagi. Gua harus membunuh. Mana lagi? Gak ada. Oh, shit. Apaan tuh? Oh, ada pemukiman cuy. Pemukiman. Oh, mantap. Mantap jiwa. Gak apa-apa, gua harus mandiri di sini, gua harus bikin tempat sendiri. Aduh, loncat dia. Ini kalau nggak salah bikinnya itu ini. Terus ini. Oh ya, benar sekali. Kita punya bed. Gak bagus. Ini masalah tata letak doang padahal ya. Oke, sini. Sekarang kita harus bikin tembok. Kita bikin temboknya pakai ini aja kali ya, pakai wood plank doang. Temboknya kita coba bikin. Habis guys, nampaknya nyari sumber daya dulu. 2 hours later. Oke, kita coba. Oh, banyak juga nampaknya. Baik, kita bikin lagi. Oh, banyak sekali. Ini apa ini? Bridge wood plank. Oh, beda ternyata. Siap. Ya beda ternyata. Oke. Kita kasih atapnya yang beda warna dikit biar agak seni. Waduh, salah. Ngomong-ngomong kok gelap ya? Ini bikin torchnya gimana ya? Gue nggak tahu ya. Pintunya kayak gini, terus gua bingung sekarang bikin torchnya. Kalau nggak salah kita harus cari yang hitam. Aduh, udah gelap cuy. Kita tidur dulu. Nah, gini harusnya. Ohohoho, sudah siang bung. Gua bikin perapian gimana ya caranya? Kayaknya kita harus ke itu. Apa anjing? Bakar nih. Oh, zombie-zombienya pada kebakar coy. Kayaknya kita harus bunuh-bunuhin ayam dia deh. Mati kau. Kok gak dapet lagi? Ini kita bisa makan ini gak sih? Telur. Uh-huh.
daripada suara orang. Nope. Eh, goblok. Pecah anjing. Apaan tuh? Wih, apaan tuh, apaan tuh? Burah. 2 hours later. Oh, ada domba banyak, Bung. Nah, ini dia yang gue cari. Oh, ada sesuatu. Oh, ini calon-calon tambang, Bung, nampaknya, Bung. Aduh, habis coy. Gua udah lumayan dapat banyak ini. Tinggal gimana caranya? Gua balik ke rumah. Gua lupa rumah gua di mana. Oke, kita harus balik dulu. Was it your plan? Can't understand. I love the air you bring. Everything. I'm in the sun. A fire is burning. You tell me to hold on tight. Wah, nampaknya kita tersesat. Kita tersesat, Bung. Gua lupa arah jalan pulang, Bung. Oh, baru rendering dong. Gimana itu anjing? Oh, itu tuh. Itu dia. Kalau kata temen gue sih, ini kayaknya bisa diternak gitu tuh. Oh, gue belum tahu deh. Lumayan. Oke. Kita bikin sesuatu dulu. Ini satu sama ini satu. Oh, kebalik ya. Nah, ini dia. Kita bikin yang lumayan banyak. Oke. 28. Aduh, goblok, kebuang. Kita udah punya ini. Set. Oke, siap. Terus sekarang kita taruh. Caranya naruh ke atas gimana ya? Ini buang aja kali ya. Oke, kita coba pakai Kristen. Alat bantu. Oke. Nah. Biar pas malam. Aduh, ini. Biar rumah ini tuh terang beneran kalau malam gitu. Siap lalu. Udah amat banyak. Aduh. Yoi, ada sunset, bro. Kita lihat sunset di sini dan mataharinya kotak anjing. Oke, mungkin itu aja untuk kesempatan kali ini. Bagi kalian yang tahu gua harus ngapain setelah episode ini, silakan komen di bawah, kasih gua saran apa yang harus gua buat dulu sebelum gua ngelakuin hal-hal lainnya. Oke, dan tentunya jangan lupa untuk kasih like dan share ke teman-teman kalian, karena satu share dari kalian satu berarti untuk perkembangan channel gua. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, karena gua akan terus update video baru, entah itu Minecraft, entah itu yang non Minecraft, entah itu game maupun yang non game. Gua Mr. Tondri, salam amatir. Bye bye.